Take care, Paul. Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Back again to channel Junot RRTP, Information and Holiday Channel. Channel Junot RRTP, every day is holiday. Today, hari ini channel Junot RRTP akan mengajak Sobat Gaskan bervirtual tour, jalan-jalan, kita liburan ke kawasan wisata air terjun yang sangat populer di kawasan Bali saat ini, yaitu di kawasan dari Katolampo Gianyar Bali ataupun Katolampo Waterfall Gianyar Bali. Ini di depan kita adalah billboard ataupun papan petunjuk apa saja yang ada di kawasan dari Katolampo Waterfall. Oke, ini suasananya di sore hari ini Sobat Gaskan. Ini tepat jam 3:30 sore. Jadi waktu yang bagus buat bervirtual tour ataupun berkunjung ke kawasan dari Katolampo Waterfall. Ini kawasan menuju area tiketing. Jadi Sobat Gaskan jangan khawatir kalau Sobat Gaskan tidak membawa bekal makanan dan minuman. Di sini sudah ada ataupun sudah ada warung ataupun kafe-kafe yang menyediakan makanan minuman ya. Jadi Sobat Gaskan jangan khawatir bila kehausan nanti setelah menuruni anak tangga dan menaiki anak tangga di kawasan dari Katolampo Waterfall ini, karena juga menuju kawasan Katolampo Waterfall itu menuruni anak tangga yang lumayan banyak. Jadi Sobat Gaskan harus menyiapkan tenaga ekstra. Tapi dari area parkir itu sekitar 3-5 menit ya menuju area ticketing. Nanti di area ticketing ini kalian akan turun lagi menuruni anak tangga sekitar ya 5 menitan sudah sampai di bawah dari Katolampo Waterfall ini. Oke, kita akan beli tiket terlebih dahulu di kawasan dari ticketing dari air terjun Katolampo. Itu di depan sana ada papan pemberitahuan untuk harga tiket, harga pre-wedding ataupun harga untuk membuat film di sini Sobat Gaskan. Oke, kita akan beli tiket terlebih dahulu. Berapa? 20. Ya. Oke Sobat Gaskan, jadi itulah harga untuk tiket dan juga harga untuk pre-wedding ataupun juga membuat film di sini. Dan bukanya itu dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Dan ini adalah kawasan dari second ticketing ataupun ticketing kedua ataupun pengecekan tiket di sini Sobat Gaskan. Ya, mari Bu. Oke Sobat Gaskan, untuk lokasi dari air terjun Katolampo ataupun Katolampo Waterfall ini, lokasi Katolampo Waterfall atau air terjun Katolampo berada di Banjar Kelot Kangin, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Bali Sobat Gaskan. Jadi rute menuju air terjun Katolampo ataupun Waterfall Katolampo ini, rute menuju Katolampo atau jika bergerak dari Denpasar akan menempuh jarak sekitar 30 km. Ya sekitar 40 menit hingga 45 menit dan berjarak 1 km dari Taman Kota Gianyar Bali. Ya sekitar 10 hingga 15 menit Sobat Gaskan. Dan dari wisata populer Ubud ataupun Tegalalang Bali sekitar 20 menit hingga 15 menit. Jadi sangat dekat sekali dengan objek-objek wisata populer di Bali. Ini salah satu menu di kafe ya yang ada di kawasan dari Katolampo Waterfall ini. Di sini ada ikan juga, ikan koi kemungkinan itu pun ikan mas. Ini ada foto-foto menu-menunya. Inilah Katolampo Warung ataupun Katolampo Cafe ya. Ini suasananya Sobat Gaskan. Jadi di sini juga ada yang menyediakan untuk berfoto. Jadi Sobat Gaskan kalau mau mendapatkan momen yang indah di sini sudah ada yang membantu untuk berfoto ya. Ini sangat profesional fotografernya di sini. Jadi foto-foto yang berseliweran di Instagram yang berkaitan dengan foto di Katolampo Waterfall. Jadi bapak-bapak di sini inilah ataupun beli-beli yang di sinilah di depan kita ini yang
memfoto-fotokan tamu ataupun wisatawan untuk mendapatkan momen-momen terbaik di Katulampo Waterfall ini, Sobegaskan. Oke, kita akan lanjut lagi, Sobegaskan. Kita akan turun ke bawah. Nanti setelah ke waterfallnya, kita akan lihat kolam yang di sebelah sana gimana keadaannya sekarang, karena kemarin di tanggal 30 November ya 2022 ini Katulampo Waterfall itu ditutup karena air sungai yang cukup besar. Jadi kita akan lihat keadaan kolamnya di sana. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini itu ada yang memfotokan ataupun ada jasa yang sobat bisa sewa untuk memfoto ataupun mengabadikan momen di Katulampo Waterfall ini. Karena kalau sebagaskan memfoto sendiri kemungkinan hasilnya kurang maksimal. Jadi di sini ada beli-beli yang tadi yang bisa untuk memfotokan supaya hasilnya lebih spektakuler ataupun lebih bagus dan maksimal tentunya. Oke, kita lihat intip dari sini ya sebagaskan. Ini tamu-tamunya baru datang juga, wisatawan baru datang, kemungkinan wisatawan dari Asia. Kita coba slip-slip dulu masuk, lihat intip dari atas ini ya, situasi di bawah sana. Jam 3:30 sore ini tidak terlalu ramai, kemungkinan nanti akan lebih ramai karena hari ini agak mendung sebegaskan. Jadi ini suasananya, ini di sini juga ada air terjun yang mini juga. Oke, kita akan turun dan kita akan lihat suasana di bawah dari air Katulampo Waterfall ini. Ini juga ada sungai yang sebegaskan kalau berenang di sini juga bagus ya. Oke, kita akan lanjut lagi turun ke bawah lihat suasana terbaru dari kawasan Katulampo Waterfall ini sebegaskan. Oke, sebagaimana jadi informasi sedikit tentang Katulampo Waterfall. Jadi Katulampo Waterfall ini sangat unik dan sangat istimewa ya, air terjun yang sangat istimewa. Dimana Katulampo Waterfall sebagai air terjun berundak ya, jadi salah satu air terjun yang unik dan istimewa di Bali karena beda ya, ya air terjun ini berundak yang memiliki ketinggian tebing kurang lebih 15 meter sebagaimana. Air ini akan jatuh di atas batu yang berundak-undak dan menyebabkan air terjun ini tidak begitu deras. Jadi sangat bagus sekali dan sangat indah sekali sebagaskan. Dan di sini juga banyak bule-bule yang lagi mau foto-foto dan mengabadikan momen di kawasan dari air terjun Katulampo Waterfall yang tempatnya sangat instagramable banget ya. Jadi banyak foto-foto instagramable banget berkaitan dengan Katulampo Waterfall ini yang sangat viral belakangan ini di sosial media, terutama di Instagram sebagaskan. Inilah suasananya. Jadi kemungkinan nanti semakin sore akan semakin ramai pengunjung di kawasan dari Katulampo Waterfall ini sebagaskan. Oke, sebagaskan, bercerita sedikit tentang Katulampo Waterfall ataupun air terjun Katulampo ini. Jadi nama Katulampo diyakini berasal dari sebuah pohon sejenis juwet yang ada di sekitar sungai oleh penduduk sekitar. Air terjun ini juga memiliki sumber mata air dari dalam tanah dan saluran irigasi, sebagaskan. Air irigasi yang digunakan warga untuk mengaliri subak meluap karena beberapa salurannya tersumbat. Luapan
Inilah yang membentuk aliran air terjun sampai sekarang ini, Kebukaskan. Jadi itu sejarah dari nama Katulampo dan asal mula dari air terjun Katulampo ini. Dan dulu hanya penduduk lokal banyak yang memanfaatkan pasir dan batu di sungai sekitar air terjun Katulampo ini sebagai bahan bangunan. Dan sekitar tahun 2015 ada seorang pemuda desa setempat yang mengambil foto keindahan air terjun ini ataupun air terjun Katulampo waterfall ini. Dan saat itu ia post melalui media sosial dan sejak saat itulah air terjun di Gianyar ini menjadi viral dan terkenal hingga saat ini, Kebukaskan. Jadi itu asal mula Katulampo waterfall ataupun air terjun Katulampo waterfall ini terbentuk ataupun juga sejarahnya hingga terkenal sampai sekarang ini. Jadi itu sejarahnya, Kebukaskan. Dan air terjun Katulampo juga merupakan salah satu beji di Bali atau tempat yang disucikan untuk mendak toyuning atau mencari air suci dari desa untuk kegiatan upacara pitriyadnya maupun dewayadnya. Selain itu juga terdapat beberapa pelinggih yang dikeramatkan di sini, Kebukaskan. Dan penduduk setempat kerap menggunakan air dari Katulampo ini untuk dikonsumsi, Kebukaskan. Sebelum mengambil air, mereka harus memberikan sesaji terlebih dahulu. Para wisatawan juga dapat menikmati kejernihan dan segarnya air terjun ini untuk mandi. Dalam nggak sih? Agak sih, cuma agak licin-licin. Cuma agak segini? Ada? Ya ada. Cuma agak licin. Ada tembunya? Mak, bukan. Ada tembusan sana? Enggak. Oh, ada tembusan, cuma enggak boleh ke sana, itu terlalu jauh. Oh, gitu. Bahaya kalau. Saya takut dalam sana ya. Ini lagi. Oh, baik. Oke. Thank you.
Pikir bol. Thank you.
Oke, sebagian jadi setelah puas melihat suasana dan kondisi di waterfallnya, kita akan lihat suasana di kolam alaminya. Jadi di depan sana kolam alaminya, tapi terlihat sekarang sudah surut sebagian. Kemungkinan ada kebocoran karena kemarin itu di akhir November ya, di akhir November itu ada kebanjir ataupun ada aliran sungai yang cukup besar, jadi mengakibatkan kolam di sini dipenuhi dengan pasir. Jadi kita bisa lihat situasi dan kondisinya sekarang. Ini kawasan di sini, jadi itu bule-bule yang sangat asik sekali menikmati foto-foto di kawasan dari Katulampo Waterfall ini ya. Jadi kita lanjut dulu. Ini suasananya sobat, kan? Jadi kolamnya ini sekarang surut. Terlihat ada bocor juga di sana. Kemungkinan karena pasirnya di sini itu cukup banyak. Jadi kemungkinan kemarin airnya itu hingga di sini naiknya. Jadi kemungkinan banjir di sini kemarin cukup tinggi sebagus kan. Jadi mengakibatkan kolam di sini itu di banyak pasir ataupun banyak pasir hinggap di sana sebagus kan. Oke, ini suasananya sebagaskan di sini. Jadi di sana juga ada aliran sungai dan di sebelah kanan sana itu tangga menuju salah satu kafe yang ada di kawasan dari Katulampo Waterfall ini. Jadi bebatuan-bebatuan di sini sangat indah, unik ya. Jadi sangat baik untuk mengabadikan momen-momen di sini berfoto-foto di sebelah sana. Di sana juga ada bule-bule yang lagi mau foto-foto kemungkinan di sebelah sini sebagaskan. Jadi inilah suasana di kawasan dari kolam alaminya di kawasan dari Katulampo Waterfall. Jadi ini suasana dan kondisinya sekarang. Jadi kemarin kita pernah ke sini, tapi kolamnya ini masih full dengan air ya, masih bagus. Tapi sekarang ini
banyak diisi pasir, kemungkinan karena banjir kemarin ataupun saat 30 November ataupun bulan-bulan Oktober sampai November itu di sini juga banjir yang cukup deras air sungainya. Jadi banyak pasir yang naik ke kawasan dari kolam ini, kolam alami dari Katolampo Waterfall ini. Oke, sobat kasihan, jadi begitulah situasi dan suasana dan kondisi terbaru dari salah satu wisata alam air terjun yang sangat populer di Bali saat ini, sobat kasihan, yaitu Katolampo Waterfall Gianyar Bali. Oke, sobat kasihan, terima kasih banyak telah mendukung channel Jurnal Trippy. Sampai jumpa ya di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Salam kasihan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.